lagi sama aku Putri Andriana, tentunya masih dalam acara persembahan untuk Bunda, Bunda Cerdas, Keluarga Bahagia. Dan masih membahas topik soal hamil anggur. Kalau tadi kan di segmen-segmen sebelumnya kita udah, dokter udah jelasin nih apa saja sih penyebabnya, terus apa saja faktor yang mendorong, terus di usia kehamilan berapa, wah pokoknya lengkap banget. Tapi aku masih mau gali pertanyaan lagi ke dokter, boleh ya dok ya? Nah dok, kalau yang aku tahu hamil anggur itu juga katanya punya jenis-jenisnya ya. Betul. Nah itu bedanya di mananya dan penanganan atau perawatannya bedanya juga gimana? Oke, jadi secara garis besar itu dibagi menjadi dua, yang jinak dan yang ganas. Ya, jadi yang jinak atau disebut sebagai bahasa medisnya GTD, gestational trophoblastic disease, satu lagi GTN, neoplasia, artinya keganasan. Nah, yang kalau dibilang hamil anggur itu masih yang jinak. Yang jinak juga itu dibagi jadi dua. Ya, secara umum ada yang komplit sama incomplete. Komplit artinya pada kehamilan tersebut itu benar-benar kehamilan anggur saja isinya. Tidak ada janin. Sedangkan yang incomplete kadang-kadang ditemukan adanya seperti bayinya. Gitu ya. Nah untuk penanganannya keduanya sama, tetap akan harus dievakuasi, harus dikeluarkan kehamilannya, ya. Dan untuk itu tetap harus lanjut dengan pemantauan, gitu. Atau tadi bahasanya dokter tuh kuret ya? Kuret, iya betul. Dilakukan namanya suction curettage. Berarti hamil anggur itu tadi ada dua, ada complete sama incomplete, itu penanganannya sama. Betul. Nah kalau yang tadi dokter bilang ganas itu jatuhnya apa? Maksudnya hamil anggur juga? Dihitungnya sama, karena dia hamil anggur itu kan karena trofoblast ya, sel trofoblast. Tetapi kalau yang ganas itu sudah kita sebutnya gestational trophoblastic neoplasia, artinya keganasan di bagian molanya, bagian trofoblast. Nah penanganannya itu dengan kemoterapi. Berarti tadi seperti yang dokter bilang di segmen sebelumnya, mungkin sama dengan seperti kanker gitu? Betul, ya keganasan untuk kanker. Oh, jadi yang apa sel trofoblast itu atau anggur-anggurnya tuh jadi apa kanker ya justru? Betul, ya? Betul bisa. Duh kayaknya aku pulang dari sini sarjana kedokteran nih. Habis ngobrol banyak sama dokter nih jadi tahu banyak ya. Nah, terus dok kalau misalnya ternyata bunda-bunda nih terlambat gitu menanganinya, itu ada gak sih bahaya yang timbul untuk bundanya gitu? Bahaya yang timbul biasanya kalau terjadi komplikasi. Komplikasi yang sering terjadi tadi saya bilang kalau terjadinya preeklamsi, ya itu karena peningkatan hormon kehamilan yang terlalu berlebih. Dan juga komplikasi yang lain tersering itu kalau terjadi perdarahan hebat. Ya itu di situ bahayanya. Dan kalau ada juga yang tidak mau atau anggap sudah selesai setelah selesai dikuret, mereka tidak melakukan kontrol dan sayang sekali ternyata si sel trofoblast itu berubah menjadi keganasan, kanker. Oh, berarti salah satu bahayanya tuh yang tadi ganas itu dari jinak bisa jadi ganas. Betul. Kalau terlambat mengatasi terlambat periksa ke dokternya. Betul. Ya. Nah, terus dok ngomongin tindakan medisnya. Tadi kan dokter bilangnya salah satunya dengan kuret ya. Betul. Kuret terus setelah itu check up terus pemeriksaan kembali. Betul. Itu ada lagi nggak tindakan medis lainnya untuk mengatasi hamil anggur ini? Selama masih dalam batasan yang normal atau jinak, cukup sampai situ saja. Memang ada pemeriksaan lab yang itu termasuk dalam bagian dari kontrol ya. Kalau tindakan lain saya rasa tidak perlu. Jadi memang ya solusinya ya dikuret itu ya dok ya? Betul. Berarti kalau misalnya bunda misalnya sudah merasa ada gejala-gejala yang menunjukkan ke arah hamil anggur, terus melakukan pemeriksaan, terus ternyata dokternya memvalidasi, wah ini memang benar hamil anggur, itu langsung dilakukan tindakan kuret itu ya? Secepatnya, jangan sampai terjadi perdarahan. Itu tidak bisa, apa ya, bisa usaha lagi gitu nggak dok? Maksudnya kayak, oh ini kayaknya bukan hamil anggur nih, atau gimana akhirnya di-extend gitu? Sayang sekali, tidak, tidak gitu. Ya? Tetapi yang kata-kata kamu itu memang banyak. Ada yang kita periksa, Bu maaf Bu ini kehamilannya bukan hamil yang biasa, Ibu hamilnya hamil anggur. Yang ya ini kalau seperti ini yang terjadi harus dibersihkan, kita lakukan suction curettage. Nah tetapi setelah kita jelaskan seperti itu memang ada beberapa ibu-ibu hamil yang tunggu dok saya mau second opinion. Oke wajar kalau second opinion kok. Tetapi ada yang ya maaf ya mereka mencoba pengobatan alternatif yang saya nggak tahu diapain.
gitu. Itu sayang sekali sebenarnya. Tapi kalau misalnya memang ada pasien seperti itu, akhirnya mereka memilih second opinion atau mereka memilih untuk memaksakan kehamilannya, itu akan menimbulkan bahaya lainnya lagi nggak sih, Dok? Semakin lama tuh semakin bahaya gitu. Semakin lama semakin bahaya karena sel trofoblast itu tumbuhnya cepat. Jadi perutnya semakin membesar dan tentu saja kalau semakin membesar sekali keluar akan lebih banyak lagi. Oh, pendarahan. Perdarahannya lebih banyak lagi. Jadi setelah dikurat itu ya memang nanti hasilnya akan tetap pendarahan kan, Dok ya? Betul, tetapi dengan kita sudah bersihkan, rahim itu bisa mengecil dengan lebih cepat. Tentu saja makin besar mengecilnya makin lama ya. Nah akhirnya kalau semakin besar perdarahan akan semakin banyak. Di situ bahayanya. Di situ bahayanya ya. Tapi mungkin ini perlu digarisbawahi lagi buat bunda-bunda. Kalau misalnya memang terdiagnosa hamil anggur nih, jangan panik dulu gitu ya, Dok ya. Selama memang mengikuti prosedur dan arahan dari dokter, tindakan-tindakan medis apa aja itu jangan khawatir. Dan masih bisa kok tetap hamil lagi ya, Dok. Bisa. Asal melakukan pengecekan berkala gitu. Nah, yang terakhir nih yang paling penting adalah tips dari dokter ya kan kepada bunda-bunda atau para calon bunda nih, bagaimana sih tips untuk mencegah hamil anggur? Oke, tips untuk mencegah sih sebenarnya adalah persiapkan atau rencanakan kalian saat sudah menikah, kalian kapan ingin mempunyai keturunan, mempunyai anak, kalian rencanakan kira-kira kalian mau berapa anak, 1, 2, 3 ya, tentu saja sesuai dengan obrolan dengan pasangan masing-masing. Nah, pada saat kalian sudah mengetahui, oh saya ingin punya anak sekian, saya usia sekian, rencanakan. Jangan sampai kalian hamil di atas usia 35 tahun. Kalau memang usia kehamilannya, saat usia kehamilan, usia ibu tersebut sudah mulai lanjut, pakailah alat kontrasepsi. Alat kontrasepsi bermacam-macam bisa kalian pakai sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ya, jadi kalau memang pada saat, oh jumlah anak saya sudah cukup, usia saya sudah cukup lanjut. Ya udah jangan hamil lagi. Gitu intinya. Jadi tips utamanya itu ya. Jadi bunda-bunda dan pasangan harus well plan gitu ya. Kalau misalnya memang pengen punya anak banyak gitu ya, diatur di umur berapa. Soalnya memang usia itu menjadi salah satu faktor resiko tertinggi ya. Tapi kalau selain usia nih, ada lagi nggak dok faktor lainnya yang bisa jadi tips? Misalnya pola hidup, misalnya makanan atau gaya hidup, bagaimana itu berpengaruh nggak sih dok? Kalau untuk kehamilan mola sebenarnya tidak. Tidak ya? Tidak. Jadi memang balik lagi ya faktor usia ya, maksudnya dari diri kita gitu ya, kalau misalnya faktor eksternal nggak ada. Nah jadi gitu bunda kesimpulannya, kalau misalnya memang bunda di rumah nih memang sudah terdiagnosa hamil anggur, yang pertama jangan panik dulu. Karena memang seperti yang tadi udah dokter sampaikan, itu sudah banyak kasus, tapi ternyata aman-aman aja, masih banyak yang bisa hamil lagi asalkan mengikuti prosedur dan tindakan medis yang sudah disampaikan oleh dokter. Dan salah satunya juga bunda bisa mencari informasi-informasi ya kan, misalnya lewat internet atau salah satunya dengan menonton perbincangan aku sama dokter hari ini, itu juga kan menjadi salah satu upaya untuk mencegah hamil anggur. Dan itu juga sekaligus mengakhiri perbincangan aku dan dokter hari ini. Terima kasih kepada bunda-bunda yang sudah menyaksikan. Dan juga terima kasih kepada dokter yang sudah hadir dan menyempatkan waktunya. Jangan kapok lagi datang ke sini ya dok ya. Dan buat bunda jangan lupa terus pantengin aku ya. Pantengin persembahan untuk bunda di episode lainnya. Karena bunda cerdas, keluarga bahagia hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. See you.